gendonga wala tazidid zalimin lan aja ditambah wong-wong sing zalim illa tabarruk kecuali kehancuran kanggo wong sing niat zalim rawuh teng mriki na'udzu billahi min pramila non sewu perlu dipun ngertosi sesarengan ternyata buturahni menika pernah kagungan nazar dan ternyata ono pangandikan alwadud dainun janji adalah hutang sedangkan nazar niku adalah utange menungso gone utang dumateng Gusti berarti nazar wajib disarutangi ning ya kudu paham yang namanya nazar adalah hukum awalnya waune sunnah ataupun fardu kifayah diucap dadi janji maka akhire malik hukume dadi wajib lan arane nazar niku harus diucap membawa kemaslahatan dilakoni gawa manfaat tapi nazar ucapan janji kok dilakoni gawa mudharat gawa dosa gawa maksiat niku mboten diwastani nazar mula saking pun menika nazar adalah janji dumateng Gusti Allah hukum awalnya sunnah contoh hukum awalnya sunnah sedekah niku hukume sunnah tapi nek wis diucap dadi nazar maka sedekah sing hukume sunnah jur malik dadi wajib contoh ngene nazar kaya kiye ya Allah nek anakku bisa mari nggone mriyang maka nyong arep sedekah nyantuni bocah yatim nek kok ketika Allah tenanan paring mari mantun karo putrane maka antuke maringi sedekah karo bocah yatim harus dan wajib dilakoni contoh mali hukum awalnya fardu kifayah napa niku fardu kifayah fardu kifayah niku adalah suatu hal ibadah wajib tapi nek wis ana sing lakoni dhisik maka kita hukumnya wajib dadi gugur contoh bersih najis teng masjid nyolati jenazah niku hukume fardu kifayah tapi nek wis diucap dadi janji wajib dilakoni contoh ya Allah nek anake nyong bisa ranking siji nyong esuk malam dina malam Jumat arep ngepel masjid umpamane tenanan putane ranking siji nggone ngepel masjid wajib dilakoni berarti yang namanya nazar niku ucapan yang pasti bisa dilakoni enggak bisa hukum awalnya adalah wajib diucap dadi nazar mboten saged contoh nek anake nyong bisa bali sekolah kewaras engko zuhur nyong arep salat 4 rakaat niku sanes nazar karena nopo yang kudune umpamane putane kondur selamat ora selamat jenenge salat zuhur kan wajib kudu 4 rakaat tapi nek diucap dadi nazar niku mboten saged wonten critane tabu tanggane kula mriku teng desa Jepara kecamatan Binangun wonten tiyang anake kawit cilik mriyangen bae saking pengkeresene wong tuane ngucap bocah ditambah nari ngendi ora mari-mari janji ngesuk kowe kok sepit bahasa pit kayak mari goreng meriam tetangga nama sin senso niki kejadian nyata bareng sepit gone sepit mari meriangi ternyata mari terus arep nanggap mesin senso tangga neng larui kang kaya orang anak tanggapan liane temen lah ya nanggap penggane mesin senso akhirnya niat diwurungaken
bareng niate diwurungaken bocahe mriyang maning. Akhirnya mel surat pernyataan tenggene desa temenan, akhirnya nanggap mesin sensor di speaker sedina muput. Lagi lah di speaker besar ini orang patut, lagi di speaker sedina muput dan sing berbegen tanggane. Ini kejadian nyata teng desa Jepara, kecamatan Pinangun. Dari kasus ini ada orang berprinsip, jarene alwatu dainun, janji adalah hutang. Ya kita sarutangi temenanan, iya. Tapi nek wis ana sing negur ngelingna bahwa itu adalah ucapan yang tidak baik, malah beto madorot, maka tidak usah dilakoni, bisa disarutangi. Kifaroten geniku dengan cara bisa ngelakoni puasa seminggu, atau bisa disarutangi karo nyodaku bocah yatim, memberi makan karo fakir miskin, atau memberi makan kepada duafa. Tapi kudu jelas, harus betul-betul niku ucapane paten, ora pareng setengah-setengah. Contoh, ya Allah, nek anakku bisa ranking siji nang sekolah, aku arep nglakoni puasa 10 dina, tapi nek kuat sih. Wis nganggo tapi ana sie. Iki kan ra genah kowe. Temenanan apa ora kowe? Akhire kan Gusti Allah ngendika, genahe kepriwe? Niku kudu yakin, harus paten dan jelas ucapannya. Lah akhirnya kita belajar saking buturahmi, turah-turah gone dodol emi sembako nang pasar wangon. Buturahmi kalau semanten pernah ngendikan kalian putra, kalian keluargi, kalian keponakan. Buturahmi ngendika, ya Allah, cari dorong mbah-mbah waktu niku lagi manjang setengah, boleh tangi turu tapi kemutan mumpuni. Ya Allah, aku kok deleng mumpuni nang tahun 2014, apa maning krungu-krungu jebule mumpuni malah santrine Pak Ustadz Haji Edi Sungkowo wangon. Akhirnya nyong dadi kepikiran bae arep sholat subuh biar rasa-rasen. Mau cerita katus niku buturahmi, saking deg-degane meriksani mumpuni tahun 2014 lomba tenggene Indosiar, nganti arep sholat subuh sih kepikiran ki mumpuni juara apa ora, ya Allah. Akhirnya buturahmi ngendikan, niki kula nggone rasa-rasen kepikiran mumpuni, ya Allah ngenjang, nek lo diparingi rejeki. Nah, bahasane indah niki buturahmi. Rejeki niku kan mboten selalu duit. Rejeki niku mboten namung sekedar anak. Rejeki mboten namung sekedar umah mewah. Tapi rejeki niku awake sehat, bisa ngibadah tumaknina, bisa nglakoni sholat jamaah, anak muslimatan bisa melu, bahkan ngumpulaken jamaah samene kakae. Niki sing dimaksud teng buturahmi niki rejeki. Kan bahasane indah banget niki buturahmi. Ya Allah, bersolat subuh niku bareng meriksani kula juara setunggal teng 2014, nanti dilanjut teng aksi-aksi rong ya pitulas. Jenis sing kepikiran banget kalau mumpuni, ya nyong ora ngerti ketemu ya urung, kenal ya ora. Lah kok ngasih kepikiran banget mumpuni. Akhirnya gene ngendikan, nek kula diamanahi kali panjenengan rejeki, ya badane sehat, ya panjang umur, bisa menangi anak putu kabeh, pokoknya aku nanggap mumpuni. Bahasane indah, nanggap.
tapi tidak apa-apa. Saya maklumi dan saya tidak mengharuskan Anda harus dengan bahasa undang mumpuni, rawuhaken mumpuni. Wong jenengan ucap nanggap nyora tersinggung ora. Saya istopo, mau mau nyong pas lagi mudun kang geledeganku, nyong aki nujung ini kan diring-iring Pak Banser, Pak Tentara, karo Pak Polisi. Lah Pak Banser sempet-sempetnya takon karo tanggane, ih tumben pengajian keton riko kang. Dara kesemur, iya kilang go hiburan. Saya ndak tersinggung karena ya memang sudah umumnya begitu Pak Lurah bahasa masyarakat. Pak Lurah yang kampung di Pak Lurah. Dan saya Pak Kiai, Pak Lurah yang kampung di Pak Kiai. Menjang meniko. Set. Menawi kula nyuwun pirsa kali Pak Kiai kan jujur. Menika ingkang lurus lencenge kula. Nggih. Sewu nggih Pak Lurah. Saya ndak akan tersinggung dengan bahasa nanggap ini tuh dan lain sebagainya. Saya itu kula wingi belajar nembe mawon sebulan suntuk teng bulan Ramadan, kula niku sengaja mboten nerima jadwal pengajian. Semua saya cancel. Padahal kalau bulan Ramadan niku khusus saya undangan tenggene Indosiar minimal 3 atau 6 episode lah ngaten. Sampai Ramadan niku biasa kadang saking stasiun televisi silin tune kados wingi Kompas TV kali Trans TV nggih nyuwun. Cuma kula pikir dinten-dinten kula niki ketemu karo wong sakmene kathah iku. Pagi wau kula teng Gedung Reja. Sonten wau kula teng Cilacap tambah kerja, terus pindah wonten mriki. Nginjang pagi kula teng Kendal, sorene teng Pekalongan, malamnya teng Pemalang. Endi cair-cair. Saya juga enggak tersinggung. Kalau toh itu adalah suatu doa nyong didongakna supaya cair, ya moga-moga dadi kiai sugih temenanan. Amin Allahumma. Amin. Pancen bahasane wong Banyumasan kuwi apik, Bu. Untung bae nyong isi bocah. Jenengan nyelkutak pun ora apa-apa. Nah niki bahasa-bahasa seperti ini teng masyarakat sedang saya pelajari, Bu. Mula Ramadan tahun wingi Ramadan wingi blas kula mboten nerima jadwal pengajian. Bukan masalah cair apanya yang saya ceritakan, tapi kula kepingin sholat terawih nang masjid dhewe. Kepingin nyicipi sholat terawih teng kampunge Ki Ambek. Karena setiap hari kalau sholat jamaah niku teng masjid perjalanan kadang teng rest area. Sholat tarawih pun abun Ramadan mesti nang masjid wong liya. Kalau kepingin ngicipi sholat tarawih teng kampunge piyamba, alhamdulillah temenan bareng nyong dadi menungsa temenanan. Tek aku nih dadi menungsa temenanan kalau ngicipi sholat tarawih nang kampunge dhewek. Karena kepingin banget bisa nyicipi sholat terawih lan kembul karo menungsa asli. Yang jenengan ya asli sih, cuma kurang nyata ngatus niku. Dan akhirnya pas sholat terawih malam kedua, saya sengaja gak langsung pulang ke rumah. Kulo lenggah-lenggah jagungan kali ibu muslimah, ya gendu-gendu rasa lah mboten pengajian, gendu-gendu rasa. Temenan anak bahasa nyelekutak nang masyarakat. Kayak kengone ngomong, ih mumpuni sholat terawih tumben keton mumpuni lagi ora dines apa. Ya
terjawab santai nanyong. Nggih Bu, lagi mboten ngaos teng Jawi, kepengin salat tarawih kali jenengan. Mumpung lagi ketemu ya mumpuni. Wis tak empat pirang tahun. Arep tetakukna karo kiai ora kepenak wono kiai kagung. Mumpung ketemu karo santen nyong arep takon tapi tak jaluk jenengan aja tersinggung ya mumpuni ya. Nyong arep takon. Nang apa wong wudhu batal gara-gara ngentut? Ketika wudhu sing dibasuh wudhu bolongan entute. Nyong mandang tek. Mikir sesaat. Iya ya. Kok ya nyong nembe arep mikir tekan semono. Ulangi-ulangi Bu. Gene tanglet kepripun? Nang apa wong wudhu batal gara-gara ngentut? Ketika wudhu sing dibasuh wudhu bolongan entute. Bukan pertakonan yang ngiti banget Bu. Dijawab ya marah na cengelelara. Orang dijawab kanane takon. Akhirnya katus niki Bu, tenggene sulamu taufik dijelaskan. Sing sapa wonge dalam keadaan berhadas, amongko dilarang melaksanakan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, ataupun yang menyerupai sholat. Napa niku yang menyerupai sholat? Pertama, sujud tilawah. Yang kedua, sujud syukur. Ingatase sujud syukur harus dalam keadaan suci berwudu. Yang kedua, orang berhadas tidak boleh melaksanakan tawaf. Yang ketiga, orang kok durung suci berwudu, maka tidak boleh membaca Al-Quran. Selama ini yang dipertanyakan kaum ibu-ibu kan begini. Mumpuni nyonek malam Jumat gue kepingin maca Yasin karo Al-Kahfi, tapi dilalah umpamane ngepasi datang bulan. Gue maca surat Yasin karo Al-Kahfi, maca layar HP ulih apa ora? Genon semu. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, nyepeng mushafnya saja niku harus dalam keadaan suci berwudu. Lah, walaupun gone maca surat Yasin Al-Kahfi niku teng layar HP, wong anu niate niat maca. Maka walaupun niate maca harus dalam keadaan suci berwudu. Berarti wong datang bulan maaf ngapunten, sementara tidak diperkenankan untuk membaca Al-Qur'an, tapi dianjurkan kathah maca sholawat lan maca zikir. Kados niku Bu, lha sing dipertanyakan oleh jenengan, nangapa wong wudu batal gara-gara ngentut? Ketika wudu sing dibasuh dudu bolongan entute. Maaf non sewu, karena bolongan entut tidak termasuk anggota badan yang harus dibasuh ketika berwudu. Jawabane al aslu lam yus'al. Syariat paten ora usah mawi dipertanyakan. Gawe mumet. Kayak contoh ya, nang apa wong sujud karo jengking? Niku kan syariat paten. Nek dipikir kuwi mumet banget kowe. Al aslu lam yus'al. Syariat paten gak usah mawi dipertanyakan. Nyungunin jelasnya genah banget. Karena balik takon mana udah kocor takon tok be mumpuni. Konyol pancen urung ngerti temenanan. Soleh mau pas lagi sholat misa, konyol kerasa mak ces. Nah gue ngonin ces termasuk ngentut tapura. Bu, gue mbu ces cis cus tut tot brot. Gue jenengnya ngentut. Berarti batal sholat ya batal wudhunya. Kudu wudhu maning gone sholat diulang. Oh langgere gone ces burine moni prepet-prepet. Jujur tertinggal Bali. Tertinggal Bali gue keselesaan enak nyong. Tapi nyong moni Bali karo Melayu. Pas langyong karo ngomong, gue karo apa sih? Ya ngapurane Bu niku nek kudu tanggane nyong ya ora wani nyong semur kaya kuwe kan tanggane dhewe sing kula maksud kenang apa nek srawung karo tanggane dhewe jeneng kaya manungsa temenanan
dan plus kembul menungsa asli. Maka alhamdulillah niki sing kula maksud buturi. Ah ngandel turami. Turahmi. Lalen maning ngapurane ya buturahmi. Kudune putrami nang sebelah nyong dan penyora kelalenan. Buturahmi niki maringi contoh dan maringi teladan bahwa setiap langkah, setiap ucapan kudu tansah eling karo rahmate Gusti Allah. Mulane maaf-maaf nun sewu sangat niki. Syukur adalah suatu pembuktian dumateng ngarsane Gusti Allah mergo kita wis diparingi nikmat dengan cara syukur niku mengesakan asmane Gusti Allah. Baik syukur bil qalbi, syukur bil lisan, ataupun syukur bil arkan. Syukur nang sajroning ati, syukur teng lisan, bahkan dibuktikan dengan anggota badan. Namanya syukur adalah pembuktian rasa terima kasih seorang hamba dumateng Gusti. Tapi zaman seniki kejadian akeh wong gawe syukuran tapi ora syukur. Kula ulang. Akeh wong gawe syukuran tapi ora syukur. Napa niku wong syukuran tapi ora syukur? Hajatan mantenan gawe slametan. Tapi wonge ora salat. Kuwi jenenge syukuran tapi ora syukur. Anake sepitan gawe slametan, gawe walimahan. Tapi ternyata ora gelem ngibadah. Jenenge syukuran tapi ora syukur. Ora syukur. Bahkan wonten malih sampai anake sepitan ya selametan, anake hajatan ya selametan, kabeh-kabeh diwontenaken selametan, tapi si dolanan togel, si dolanan remi ceki, malah si dadi gentolodong. Kuwi jenenge syukuran tapi ora syukur. Mulane niki buturahmi ngajak masyarakat yang sami paham bahwa syukur karo syakur niku perlu dipun pangertosi sesarengan. Syukur karo syakur ternyata tingkatannya lebih dhuwur syakur. Nek syukur niku adalah nun sewu hanya ketika diparingi nikmat njur timbul syukur, tapi nek syakur diparingi musibah ya eling Gusti Allah, diparingi nikmat tetep eling karo Gusti. Berarti susah senang tetep golek rahmate Gusti Allah. Niku wong sing tansah syakur. Lah butuh rahmi gara-gara rasa-rasa mikir mumpuni ya Allah. Ki bocah menang ora ya. Nanti kepikiran banget. Nek ki bocah menang muga-muga ya bisa manfaat buat tangga lingkungan. Kapan waktunya bisa ngundak mumpuni, nanggap mumpuni, tertekat naring-naring randegan. Berarti diparingi seneng ya eling karo Gusti Allah, ketika susah pun ya tetep eling karo Gusti Allah. Pramila kula panjenengan sedaya lahir teng alam dunya niki, titelnya adalah sebagai orang yang dalam keadaan baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manungsa ingkang lahir teng alam dunya niku dalam keadaan sing sae. Maka karena kita lahir teng alam dunya dengan keadaan yang baik, berarti Gusti Allah pun ngersakaken ketika kita nginjang kondur teng asane Gusti Allah juga dalam keadaan radiyatan mardiyah. Dalam keadaan sing apik utawi bin qalbin salim, antuke sedo dalam keadaan sing selamat. Mula kula panjenengan diajak ngaji, ngaji ngatur jiwa dandani ati, buturahmi ngajak ayo dadi manusa susah seneng pun tetep eling karo rahmate Gusti Allah.
Sallu ala Nabi Muhammad. Karena semangat dari As-Sofa kepanggi maling nggih. Wingi kan teng Desa Wangun kan? Alhamdulillah seniki pakai seragam tentara. Apa sing dindi niki saking Yonif? Yonif 406 napa nggih? 405 Wangun. Alhamdulillah biasa disawer maning, Bu. Nggih, sami-sami. Giliran apa saweran banter. Matur sembahsun ibu, kasal derek ngiringi pulau meleh. Mudah-mudahan tambah sukawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaah. Amin Allahumma. Amin. Butuh rahmi kalian keluargi ponakan barangan. Saya ibu, kinten-kinten niki ngawase badhe ngantos jam pinten butuh rahmi? Jam setunggal subuh. Masya Allah, yang mau munggah jam sangat lebih seprapat. Mudune jam siji subuh. Napa wonten kiai ceramah nganti telung jam setengah? Wonten? Wonten? Sinten niku? Nyong? Ya Allah ya Karim, moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Gusti Allah ngendikaaken ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adzuwwum mubin. Kula panjenengan sebagai manungsa ingkang beriman wajib nderek Islam kanthi kaffah mantep sempurna dan menyeluruh. Wala tattabi'u khutwati syaiton, ojo sampai kita mengikuti jejak langkah setan, sebab setan itu musuh yang nyata. Bu. Assalamualaikum. Setiap kita niku digoda setan, dan setiap kita manusia ujiannya niku masing-masing porsine. Maka semakin kuat imannya, semakin tambah takwanya, maka semakin berat ujiannya. Maka ibarat pohon, semakin rindang daunnya, semakin katah woe, bahkan semakin tinggi, maka semakin kencang angin meniup. Resiko jenenge dadi wit harus mau ketiup angin. Tapi dadi wit kok ora kerso ketiup angin, ora usah dadi wit, dadi suket bae ngono. Tapi kan malah dadi suket resikone lebih gede. Yang kepitek-pitek, yang geranggar kepitek menungsa tok ditek wedhus. Yang ditek wedhus tok karo duyuhi barangan. Kan malah resikone lebih gede. Betul, Bu? Maka kula belajar saking butuh rahmi male. Kula diundang niki malah justru mboten nonton niatan ceramah, niate belajar sepindah. Srawunge butuh rahmi, akhlake apik mulane diguyupi nang piyani kathah. Tapi ujiane gedhe. Diparingi putra setunggal, alhamdulillah menika kanthi sabar ingkang putra panci dumugi sak menika sampai 8 hampir 12 tahun nggih Mbak Rohana, malah 11 tahun dereng kaparingan rezeki momongan. Kan berarti ujian manungsa niku porsine masing-masing. Durung mesti nek teng tiyang sanes saged sekuat Mbak Rohana, saged sekuat Mas Bambang. Maka nek cerita masalah bab kok dereng diparingi momongan, kok dados kengetan. Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata garwane niku sekawan. Garwane sekawan, istri pertama namanya Siti Sarah, istri kedua namanya Siti Hajar, istri ketiga namanya Konturo. Sinten? Konturo. Konturo ngaji malah Konturo. Dicatat bukan apa-apa. Konturo niku istri ketiganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Diterangkan teng riwayat. Nah,
dari istri ketiga lah putra putri neniku yang akan mewariskan Asia Tenggara termasuk kita semua. Mulane non sewu wong Asia Tenggara ireng-ireng keturunan dari ibu Onturo. Dan istri keempat namanya Hajun. Dari keempat istri ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai 11 orang anak, Mbak Rohana. Tapi saderenge kagungan putra 11 arep duwe anak siji kuwi nggone ngenteni nganti puluhan tahun. Jadi puluhan tahun. Karena ternyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yuswane 36 tahun menikah pertama dengan seorang perempuan dari suku Babilonia. Suku Babilonia niku terkenal wong wadone ayu-ayu, gedhe dhuwur, lencir kuning, irunge mbangir, mripate belalak, kulite putih, persis ayune kaya mumpuni. 14 ini. Ngapurane ibu kadang cokang kelalenan. Dan ternyata walaupun secantik Siti Saroh, ya kudu bersabar. Setelah menikah dengan Nabi Ibrahim sampai tahunan itu perutnya kosong. Kosong rahimnya maksudnya. Bok tanggalnya pada ngerasani kabeh. Ih, tahunan bocor mateng-mateng. Kusampen sing mandul apa bojone sing ora urip. Gini. Maka sebenarnya yang namanya seorang ibu memang begitu cantik ketika sampun kagungan putra. Tapi nek jenenge ujian niku masing-masing, Bu. Maka yang diperuntukkan adalah untuk tetangga sekitar. Nek ngendikan, nek matur, nek ngomong aja sel mengem. Kasar banget, Bu. Soale kadang unten tiang ngendikan orang dipikir disi asal nyeplos boleh takon ya Allah nanti tahunan orang meteng-meteng mulane sholat tahajudnya dimempengi orang ngerti kayak ini boleh tiang mulai sholat witir sholat tahajud orang ketinggalan mulai jaluk dong ringkengan di orang jaluk weteng jaluk banyu dilakoni nanti tong puluhan juta pun estres itu dilakoni ikhlas. Sing korong miring, sing korong melumak, korong kemurem. Ini mapan sare maksudnya. Mungkin yang gue ikhtiar luar biasa. Tujuannya wong nikah kasratu an-nasl. Tujuan orang menikah adalah meneruskan generasi. Kepingin deketurang, kepingin meneruskan darahnya. Usaha ini gue ikhtiar. Orang usah mami datang diomongi. Harus dilakoni kabeh. Maka yang diperlukan adalah support. Dukungan. Dan estes itu rangkulan dari tetangga dan saudara mendikan Mbak Rohana. Nah iya jenewa rumah tangganan ujiannya yang warna-warna melalui anak tangga ninyong ningkan nemberong minggu malam matangin patang bulan kan Mbak Rohana jadi mesem malah jadi ngerasa nimong. Tapi ya Ana, Siti Saroh nganti tahunan. Jeng nganti tahunan nunggu anak kepingin rahime dipun titipi amanah putra. Nunggu nganti sewidak telu tahun, Bu. Cerita tok merinding nih. Siti Saroh, garwane Nabi Ibrahim, dinikah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim usianya 36 tahun dan ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, nembe Siti Saroh saged hamil melahirkan bayi kakung dipun paring asma Nabi Ishaq alaihis. Tapi atas sabarnya Siti Saroh dari keturunannya nggih mriku Nabi Ishaq niku ana keturunan Nabi Yusuf dan seterusnya. Berarti turunan ini ku sae-sae atas nama apa? Kesabaran Siti Saroh. Maka sabar niki diimbangi dengan ikhtiar dan tentunya rangkulan dari keluarga. Mental dulu yang harus dibangun. Maka tetangga untuk ngendika aja dela-dela takon, priwe wis siapa urung? Kita gone takon kan gampang banget, Bu.
tapi mung takon wis isi apa urung. Secara tidak langsung pun niku merusak mental. Kepikirane luar biasa. Oke, mboten napa-napa, Bu. Jenenge bocah nggih kados niku. Nggih. Oh, nggih kaling bae. Bapake nangis serit pelem ati udut. Ya. Jenenge lare, dicak ngaji kepanasan sekitik nangis. Dicak nuramenan, kepingin mimik nangis, kepingin balon nangis, kepingin ketemu buyungnya nangis. Ngerti-ngerti nangis nang, bayi malah dijiliti. Menang. Jenenge lare kados niku mboten menapa, Bu Kaji. Mudah-mudahan anak-anak kita sing podo diboto tenggene pengaosan karena niatnya orang tua tak barukan karo Pak Kiai. Mudah-mudahan yo putra-putri kita semua keparingan berkah ilmu, keparingan dados karis sing qurrota ayun, sing saged nglametaken tiyang sepuh donya akhirate. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Kembali malih. Shalawat ala Nabi Muhammad. Amin. Anu ngajine sampai jam 1 tunggal subuh kan? Gigi. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Amin Allahumma. Berarti yang kita perlukan pertama doa terbaik untuk orang-orang yang keparingan ujian luar biasa. Mending doa kepripun Mbak Rohana, ora usah mami panjenengan menika dipikir nemen, dikalahi pimawon, ditambahi nggone ikhtiar lan sabare. Muga-muga Mbak Rohana sabarin jenengan 11 tahun malah justru dados nglunturaken dosane jenengan. Nggugurakan dosa-dosane panjenengan. Insyaallah sabarin jenengan dadosaken barokah pahala nggo panjenengan. Dongane kaya kuwe. Berarti sak durung arep ngendika kudu dipikir dhisik. Kuwi mbok ketemu Mbak Rohana, ketemu tiyang sanes arep ngomong karo putrane karo keluargane, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Sing iman kali Gusti Allah, iman karo dina akhir, maka hendaklah ngendikan sing sae. Durung saged ngendikan sing sae, lewe becik meneng cara mriki napa nggih? Mendel cara ngemplo Cilacap silent place. Cilacap. Apa malih kula alumni Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap. Kali promosi Pak Kiai. Beliau Romo Kyai Haji Adi Sungkawa MPD menika guru kula wonten ing kene Mantiga Cilacap. Walaupun saya sekarang sudah alumni, tapi nggih mboten nonton yang namanya bekas guru niku mboten wonten. Sampai detik hari ini pun beliau adalah guru kami. Komunikasi nggih tetap jalan, napa malih kali guru-guru nggih kula. Kula ngajine sekolah teng Madrasah Aliyah Negeri, mulane metune kaya nyong ya kuwe. Mulane putane nek pun SD njoro-njoro tanggung-tanggung lebokaken tenggene Tsanawiyah, lebetaken tenggene Madrasah Aliyah, supados napa? Ya mengandang kaya nyong sedidik. Nek gelem jenengan duwe putra kaya nyong sih. Kersa napa mboten nggih mboten ngertos. Ora mabi engko urung tertakoni bangga apa ora nggih anak kaya nyong. Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan teng alam dunya. Masya Allah, pancen bu, sing jenenge tiang sepuh, weruh anak sehat tok dirasani ini seneng. Nggih bu nggih. Kenyo durung manas-manasin jenengan Mbak Rohana. Ngaki cerita sing karo duwe putra. Muga-muga dari cerita niki jenengan kaparingan wasilah keberkahan, pengaosan rampung langsung isi kaparingan amanah putra. Amin Allahumma. Kangge obat weruh anak sehat tok dirasane wis seneng. Apa malih kok duwe anak salat ora ketinggalan, tenggalan kersa maca Quran, diomongi orang bantah, niku suatu kebanggaan sing luar biasa. Mula bagi seorang ibu
disilet ora kerasa lara. Babaran nganti ping rolas anake dadi wong kabeh langka sing dadi cempek. Lah babaran kan tarone nyawa. Babaran tarone nyawa bagi seorang ibu plus orang rasa lara, karena menurut seorang ibu yang paling sakit adalah ketika dibentak teng anake. Nggih mboten? Kok nganti biung digentak, ya Allah. Rasa sinar kiamat langit arep runtuh, gondok-gondok secengkir ki nang tenggorokan kene. Nelangsa banget boleh langsa nganti metu luweh. Rusakin langsane, kok kadermu diprentak tuku lombok. Ora semono segelem-gelem. Mulane niki nang sewu Mbak Rohana. Tenggene kitab Fathul Nizar, niki jane yang kitab Mandan Vulgar. Kurotul Ayun niku termasuk wis Mandan Vulgar, ana sing luwih vulgar mari. Gene ku kitab Fathul Nizar. Tenggene kitab Fathul Nizar niku khusus diterangaken bagi orang tua, suami istri yang kepingin banget duwe anak. Ini tidak diperuntukkan untuk yang wis duwe putra, apalagi sudah menopause, apalagi sudah mureng. Ini dianjurkan untuk orang-orang yang kepingin duwe anak soleh-solehah. Ono racikan resepnya, Mbak Rohana. Yang pertama, suami istri yang kepingin punya anak soleh-solehah, maka ketika melakukan anu dianjurkan pas malam Jumat. Sepindah sunnah Rasul. Yang kedua, kok suami istri yang kepingin punya anak gone melakukan anu pas malam Jumat, insya Allah lahir bocai terlahir pada ahli kitab. Amin Allahumma. Niku nek suami istri sing kepingin duwe anak, Mbak Rohana, gawe pas dino malam Jumat. Tapi Mbak Rohana, ada pantangan dino. Walaupun suami istri sah menurut agama dan pemerintah, ada pantangan hari yang gak boleh dilaksanakan suami istri. Gini ku pertama, menurut Fathul Nizar, seorang suami istri dilarang melakukan anu pas malam Sabtu. Kaya ngerti. Lah kan wis kula paringi pirsa, ki dunyong sing ngomong. Niku menurut kita Fathul Nizar, mboten percaya kalet kali Pak Kiai. Kaya ngerti. Kurang ngerti ora diundang tekan ngene. Maning besar kinah. Nang arep dhewe salah pahaman niku sing jilbab ijo. Ketika suami istri kepingin duwe anak tapi gone melakukan kok malam Sabtu, lahir dadi anak, maka terlahirlah bocah niku gila. Gila niku tanggene Fathul Nizar mboten hilang kejiwaannya niku mboten. Boten gangguan kejiwaan, tapi dia perintah orang manut, diomongi senenge bantah, diomongi sepisan orang langsung takdim, senenge ngeyel, jawali wong tua, bahkan wani karo wong tua. Terus gara-gara ini gawene pas malam Sabtu. Dok mana tuku lombok karing warung. Nambah perintah maning. Tuku lombok karing toko kemiri. Buk yang naik perintah sanggawe. Langsa banget biungnya diksentak kayak gue. Ya Allah. Enggak jadi benda tuku lombok, tapi mencatat kayak gue ya. Orang rumah sani gue gole jadi anakku. Yang gole meteng gue sang bulan 10 dina pating pendusul yang jerawateng. Apa malah pas lagi ngidame gue ya Allah. Musim rambutan orang jaluk rambutan. Tengah wengi jaluk ketegan.
isuk-isuk jajane pentol. Kemarin pas metenge kowe bulane tua ya ora kasa. Turu miring ora kepenak. Melumah pegah. Kemurep ora dadi. Langgar pas metenge kowe turu karo kemurep kasure kudu dibolongi dhisik. Apa kepikir tekan semono ya ora. Pemane metu lagi babar nak kowe ya Allah. Air mata keringet nyampur dadi siji. Aku boleh ngeden sepurete malah bapakmu mung takon wis metu apa urung. Barang kedeng-deng metune kaya kowe. Kok terus diperintah tuku lombok. Perintah-perintah mari. Gara-gara gawene pas malam sep. Pertama baru anak pantangan istri gak boleh melakukan pas malam setu. Yang kedua, bagi suami istri yang kepingin punya anak soleh solehah, jangan melakukan anu pas malam Ahad malam Minggu ora uli. Tenang. Yang pertama, ini dianjurkan untuk orang yang masih kepingin punya anak. Untuk pengantin lawas pengantin bodol, apa maning bodolan pengantin, terserah dina apa bae ngono. Sing penting dina tasrik aja. Niki kan yang kepingin punya anak soleh-solehah, ora uli pas malam setu, yang kedua malam Ahad malam Minggu. Kok tetep diterjang malam Ahad dilakoni, maka lahir tadi anak bocae seneng nyolong. Ibune iso ngiblimbing Mbak Din. Dadi ke wong korupsi nyolong duit rakyat gawene malam Minggu. Ya namanya peres sih. Ana maning iso wit pelem bapak-bapak karo Mbak Din. Mumpuni dadi wong Islam fanatik temen kake aturan bojo-bojoku wis sah menurut agama dan pemerintah. Lah aku ki nggone ngode nang Jakarta, mumpuni seminggu sepisan nggone Bali. Bali nang jemuah sore ya malam satu teker jam bae. Lah kepriwe sih bandreng banget. Masa gane mau dicempet nang lawang. Begini. Kalau sebelumnya belum tahu, masih sangat dimaklumi. Tapi nek wis pirsa kok kelalen, kesupen, atau gara-gara bandren banget, maka bisa dikifaroti. Dikifaroti dengan apa? Ya bisa ngelakoni puasa, nyantuni bocah yatim-yatim piatu, sodakoh, memparing daharan kali du'afa utawi fakir miskin. Untuk apa? Untuk pelebur supaya ngoneng lakoni kesalahan meniko ya diampuro saking ngasane Gusti. Malam Ahad boten pareng, malam Setu boten pareng. Dalam seminggu namung rong dinten niku tok Mbak Rohana, dinaliane ngono. Malam Senin saya wingi sampai kulo bahas kali kiai kulo niku, ternyata malam Senin nonton sing keterangan boten bareng, tapi ada yang membolehkan dan bareng dipuncek teng kitab-kitab lintune, ternyata alhamdulillah malam Senin diperbolehkan. Hanya ada kitab satu mawon yang boten bareng, tapi kitab si lintune membolehkan suami istri melakukan anu pas malam Senin uli ono. Malam Selasa menurut Fatu Nizar saya, suami istri kok melakukan anu pas malam Selasa, terlahirlah bocah yang menikah lari sing apalane kuat. Dan terus lari niku apalane kuat. Malam Rebo saya, suami istri melakukan anu malam Rebo, lahir tadi anak bocah cerdas-cerdas.
kaya-kayane mbiyen ramabiyengku gawe mumpuni pas malam rebo. Dean. Jajal kotakan rumah tertakun maning. Malam Kemis saya suami istri melakukan anu pas malam Kemis lahir dadi anak buat saya niku ahli ikhlas. Ngibadahi ikhlas, nyambut galene ikhlas, bulat ngilmune ikhlas. Maka niki kangge dasar ternyata urip teng alam dunya niki ikhlas ngopo bae golek rahmate Gusti Allah. Rahmate Gusti Allah. Maka kenapa ketika kita keluar dari rumah sebelum membaca bismillah tawakkaltu 'alallah, kita dianjurkan untuk membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus niku salah satu ijazah saking kiai kula, setiap kita keluar rumah baik ini karep mangkat kerja nyambut gawe golek ilmu mangkat muslimatan pokoknya medal saking dalem niku ken moco sesungguhnya ibadahku hidup matiku hanya untuk Allahi Rabbil Alamin. Sebagai apa? Tanda bahwa kita hidup dan penghidupan niki ikhlas lillahi ta'ala golek rahmate Gusti Allah. Maka kita ibadah gak boleh hanya sekedar golek ganjaran. Nek ibadah mau sekedar golek ganjaran, khawatirnya niku golek ibadah mboten lillahi ta'ala. Nek enten ceritanya toh, seorang waliullah yuswane ngantos 350 tahun. Pak Lurah Randegan non sewu menawi panjenengan dipun paringi kesempatan yuswa sampai 350 tahun niku kersane pemboten Pak Haji? Pak Lurah ngendika moh. Leres Pak Lurah, nek 350 tahun mboten usah langkah kancane. Tapi niki wali yuma umure 350 tahun kok bisa ingatase wali umure dawa temen uge karena niku ngone urip 350 tahun isine ibadah mangan turu isine ibadah mangan turu ibadah mangan turu kok gue tok isine tanggane sakit ora gelem tilik ana tanggane hajatan ora kondangan anak kerja bakti orang metu orang wujud maning dawa umure 350 tahun untan temeriki piyai kakung buatan wujud untan untan piyai kakung buatan nyeses untan waliullah nih bu. Ternyata 350 tahun ibadah sholat mengantur ibadah sholat mengantur ketimbang sana ini waliullah seto wafat meninggal dunia. Ketika teng akhirat dengan pedenya dia langsung masuk ke surga. Tapi ketika masuk teng surga di stop nang Gusti Allah. Stop Kang Sarwin. Mereka tentang sing asmane Pak Sarwin. Tapi non sewu niki sing kula maksud Pak Sarwin waliullah. Tutup Pak Sarwin randegan. Stop Kang Sarwin. Pede temen kok awakmu ijik-ijik langsung mlebu surga orang permisi orang acan atas dasar apa awakmu mlebu surga lho tuh Gusti kula niki ibadah 350 tahun sholat lima waktu orang pernah ketinggalan sholat sunnah kula lakoni puasa Ramadan gak pernah bolong sampai-sampai puasa sunnah dadi hobi nih kula maca Quran nganti lambene kula menireng zikir nanti lambene kula melungka niki atas nama ganjaran saya atas nama pahala sing tumpuk tinumpuk saya berhak masuk surga. Begitu kata Kang Sarmin. Apa jawabnya Gusti Allah? Dadi aku seprana-seprana ibadah anak main hitung-hitungan lenyong. Oke lah kalau begitu Sarmin. Jibril jukut kalkulator. Tapi yang nang akhirat orang nakal kalkulator temenan. Niki mungkin gambaran. Jadi sedikit tahu, Gusti.
Bareng mundur kalkulator, niki Gusti kalkulatore badhe kangge napa? Kowe sarmin kuwi ngibadah 350 taun timbang. Timbangi carane kepripun? Congkel mata sebelah kanannya Kang Sarmin. Congkel, congkel. Tenanan, berarti congkel netra sebelah kanannya Kang Sarmin. Ditimbang dengan 350 tahun goreng ibadah, timbang punya timbang, ternyata lebih abot sebelah mata kanannya Kang Sarmin. Artinya apa? Gusti Allah lagi negur kalau wong-wong sing ibadah mau sekedar golek ganjaran. Apa ngendikane Allah? Kowe Min Sarmin, kowe manungsa delengen. Awakmu nek ora teko sehat, dikirane bisa nglakoni ibadah. Dikira awakmu nek ora teko nikmat bisa nglakoni salat. Dikirane awakmu nek ora teko entut bisa panjang umur. Lah entutku, entutku. Entut bentuk rahmatku. Bisa jadi malah lebih gede rahmatku berupa entut nek ditimbang karo umurmu selama seumur hidup kuning ibadah. Maka artinya rupanya kula panjenengan sedaya bisa ngentut tulung dina ben jagan-jaganan ngomong kalau rumah sakit. Betul? Iya. Ketone teh ya ngentut. Tapi anu rahmate Gusti Allah, maka kita ngibadah, kita urip tengah lambunya mboten pareng nyepelekaken rahmate Gusti wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jadi menungsa aja nyepelek na barang sepele karena bisa jadi barang sepele ku rahmate Gusti Allah malah bisa ngangkat derajate kula panjenengan. Amin Allahumma. Amin. Bukti nyata Bu. Bu. Assalamualaikum. Wonten kewan jenenge tengu. Tengu cara mriki napa nggih? Tengu niku sedulure kami tetep adine kemergi. Tapi mbon ape sapa nyong ora ngerti. Tengu Bu. Kewan semenat cilike kok duwe anak. Masya Allah. Maaf. Kuwi sekira gedhe bekakase jajal. Lah kok kewan semenat cilike manak mana? Berarti kan de weteng. Nek de weteng berarti de rahim. Nek de rahim berarti kan de jeroan. Nek de jeroan berarti maaf de bolongan. Kuwi bolongane gedhene sekira kok mulai mlebok nara kesasar. At-tafakkaru sa'atan khairu min alfi raqnatin. Wong gelem mikir sesaat niku ganjarane luwih gedhe ketimbang salat 1000 rakaat. Niki kula lagi ngajak mumet karo jenengan. Lah tengu kewan semenat cilike manaku mana? Berarti kan anak tengu lanang anak tengu wadon. Nek anak tengu lanang anak tengu wadon, mungkin ya anak tengu gelem selingkuh barangan. Ya Allah ya Karim. Nek dudu rahmate Gusti Allah, ya ora mungkin anak kewan sekunik tengu, nggih mboten. Niku rahmat saking ngasane Gusti Allah. Semanten ugi butuh rahmi. Ngajak ngaji niki artinya supaya serangung karo tangga teparo punya guyub rukun. Damel hajat kados niki napa mboten dados repote tangga. Maka ternyata kita pun gak boleh nyepelekaken karo tangga teparo. Ungangane tangga teparo ya rahmate Gusti Allah. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dino akhir, maka hendaklah senang memuliakan tetangganya. Bu. Assalamualaikum. Tetangga adalah saudara yang paling utama. Kenapa? Karena anak apa-apa mesti sing tulung pertama niku tanggan. Tanggan. Jenengan duwe hajat sing dadi rewang sapa? Tanggane jenengan sakit sing tilik sapa? Tanggane jenengan duwe hajat sing kondangan sapa? Tanggane. Na'udzubillahi min dzalik summa na'udzubillahi min dzalik. Umay kebakaran. Sing tulung pertama siapa? Tanggane nyong ngerti dulur jenengan akeh. Tapi kan padha nang Kalimantan.
Katanya jenengan dokter, tapi kan nang Jakarta. Nah, udrum dari umai kebakaran apa ngenteni kakangnya balik sekarang Jakarta? Tekan kalian tak bersih. Islam ngatur siapa tetangga kita? Tetangga kita adalah 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah Anda. Itu tetangga jenengan. Nanti masak sayur enak, harumnya kecium oleh Yusaripah, maka Anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Kuah cara mereka apa? Dalam? Kokoh, duduk. Duduk nggih. Ternyata nek masak sayur enak, Kanjeng Nabi menganjurkan tolong diperbanyak duduknya. Supaya apa? Tangga perek bisa melu nyicipi. Apa maning mau perek-perekan kayak gigi? Nanti ngentut bemantul. Pertama, Uma perek-perekan kados niki tangga perek. Kudu jaga rasa. Jaga rasa. Di talang-talang banyu. Talangnya tangan gue gendengnya sampean, tapi ini kudang banyu ini nyemborot, tapi gue terasnya tanggane. Orang mami diperintah, tapi talang banyu ditandani. Pengertian dong. Wit-wit peleng oyutin yang gue tangannya sampean, tapi godongnya ngeyong-yong, mari terasnya tanggane. Orang mami diperintah, kuit peleng ditutui. Pengertian dong. Musim mudan, soko umain jenengan, banyu ini ku banjiri, ada yang gue umain tanggane. Nanti malah nanti karangane tanggane banjir gara-gara tampue banyu saking wae dhewe. Orang wae diperintah, ya gawe selokan dalan banyu, pengertian dong. Jangan de hajat tangga perek usane tukang tarub. Ya tarub tangga perek sing digo nang hajatane jenengan, pengertian. Dewi pitsawo koyo dene nggone tanahe sampean. Tapi mentolowai gede akeh rakyat tersedih di tanggane kan muli nyicipi. Pengertian. Jenengan lagi bangun rumah, tangga perak ternyata usahane jadi kuli bangunan. Ya tangga perak kan meli nyambut gane umay sampean. Pengertian. Semburi semur lah mumpuni kebret nganggung nata gak perek nyambut gawe udah jadi kulit be hasilnya langka sing rajin portal patel kabe angger pancen kerja gawe ane portal patel tukang sing profesional undang saking tangga desa sing adoh tapi tangga perek tetep kok nyambut gawe nang umay sampean dalam rangka apa? Jaga nama baik Anda, jaga nama lingkungan sekitar. Sing dadi bojone kuline ya lebih pengertian. Wong bojone lagi kok nyambut gawe omah perek, anake jangan timlung ngintil. Bapake kerja anake ngintil. Ngintil mesti ngepas lagi medangan. Lamun si lamun sing ngerjakna wong sugih. Mungkin awak pacitan ni pas-pasan, udut bemung rong leran, mungkin medangan mesti teka, mesti ngintil, pengertian. Cicit, lepas ditanglet karo bapak-bapak, oh, sintang sebelah mereka ya Allah, bapak-bapak semangat banget, sintang ingking pulau malah ketong kape nih, bapak yang sebelah mereka, bapak gue, assalamualaikum. Kalau badan tang lebak, mereka tang randegan, kuli bangunan, utawi tukang niku sedintang bayarannya pinter gak? Satus niku tukangnya napa kuline? Tukangnya satus, berarti kuline pinter? Bolong puluh, sangang puluh. Ya wis, niki namung kangge gambaran mawon, para cerita mungkin barang. Mungkin nggih contoh, anak tukang sedina bayarane 100. Tapi diparingaken naring anak bojo kurang berkahi. Gara-garane
walaupun sedina satus bisa ngeram berkain gue keluarga gue dadi tukang seneng nyolong. Ning udu nyolong meteran, udu nyolong barang, udu nyolong duit, mulai kerja seneng nyolong waktu, seneng nyolong tenaga. Pertama nyolong waktu, wong umume wong kerja sam setengah wolu wis mangkat, wis nyambut gawe, teke setengah sangan nembe mangkat. Semangkate telat ora langsung kerja malah ora udut, blepas, krepus, karo ngubrus. Ana kene tukang kaya gue. Oke. Mangkat apa ora wonge? Mboten, mboten, mboten. Insyaallah yai mriki golek rezeki ya sing halal berkah kabeh Allahumma. Amin. Wis nyolong wektu nyolong tenaga. Muliane karo angkong. Pirsa ngertos angkong mboten? Muliane karo angkong gawe batang kuat selawe. Dheke karo angkong gawe batang mung 5. Liane gawe dukan semen kuat 2 ember, dheke gawe sembe isine setengah. Kan sing kudune gaweane rampung-rampungan dadi 3 setengah. Dadi rampung-rampung sing de gawean ikhlas maringi sedina 100 tapi kan ora rido ora bombong. Kenapa sing rajin kerja bayarane 100 seseneng nyolong waktu bayarane 100 niku ketimpangan sosial niku sing marakna rezeki ora barokah naudzubillahi min. Maka kita hidup bertetangga kita belajar jaga rasa. Yang kedua, jaga ucapan. Nek durung saged ngendikan sing sae karo tangga perek. Ora usah ngomong warna-warna, lebih becik meneng. Karena napa mulutmu adalah harimaumu, keselamatanmu berada di lam. Lambene siapa? Lambemu apa lambeku? Lambeku apa lambemu? Lambene dewek-dewek. Nek durung saged ngentikan sing sae, lewi becik meneng. Bu. Assalamualaikum. Sholu ala Nabi Muhammad. Anu pun jam pinten nggih, Bu nggih? Jam 11. Jeng. Ngajine sampai jam 1 subuh nggih. Puturahmi nggih. Nggih, wau kula telepon kalurahan kali Puturahmi, kula nek tamat begini. Puturahmi, kula mangke tenggene dalem jenengan munggah kasih mawon nggih jam 09. Arep ning dimumpuni kasih-kasih. Soale non sewu nek kewengi niku rada bahaya. Sepisan kula kan bocah. Angger awan ora turu bengi cokan rewel. Salah ngundang kiai bocah. Maka nun sewu sanget mau matur sepatus munggahe kasih kemawon. Yang pertama, sepindah memang kula lagi kirang sehat. Kula selama 2 minggu niki panas demam amargi amandel. Wonten sing pirsa langsung jawab amandel. Tapi mesti periksane Instagram niki. Oke. Wah, update status banget niki Ibu ya Allah. Makasih Desti. Niki berarti update teng story Instagram nggih. Kula 2 minggu niki sakit amandel. Niki nembe mon alhamdulillah ora temendingan mboten kados kala wingi. Saben mangkat ngaos niku kula kuatir mergo suarane kula niku ical. Suarane kula niki dasarnya udah begini Bu. Memang suarane kok berat, suarane serak memang. Tapi nek wong suarane dasar serak, sekali meriang suarane niku ical Bu. Ilang, Bu ya kecangkel nang ndi ora ngerti nggih Bu. Sempet kula niku wangsul pengawasan pagi ngisi pengajian malih, suarane niku mboten wonten. Kula sampai matur teng Bapak BW kula, Pak Yung, cobilah kula diwasilahi nopo. Kesane kula niki antuke ngangus nginjang wonten suarane. Mun kula mboten matur, kula ketik teng HP. Nyunang kene ra mau biyung kula kono, mboten sakit matur, kula ketik. Akhirnya wayah enjing, biyung kula niku ngepet jeruk bali teng wingi omah.
Alhamdulillah diparingi karunia berkah pingking kubungke kula niku nggo nandur lombok, nandur pare. Nanti ninyo nandur pare sekilo pahit kabeh. Aneh niku. Padha karo kene kene. Sami pahit nggih Bu nggih. Nandur klengkeng. Sampai biungnya kula nandur jeruk bayi ya Allah. Jeruk bayi ini kudu-kudu banget nih. Kusah kepel-kepelannya astane Pak Lurah. Tapi kula nggih kali belajar Pak Lurah. Jebule bahasa buah lokal niku kene didol murah. Benten kali mama neng nggih klengkeng-klengkeng. Niki klengkeng impor larang. Tapi nek klengkeng komoditas sendiri niku murah. Kula niki ndang dados petani boten ngomah. Wong kula niki mau nandur klengkeng 15 wit rendele luar biasa. Merga sing tebos terudu lenganku sing tebos ter klengkengku. 12 wit rendele luar biasa tek tebas napal 1.500.000. Sing telung wit tek jorabae pancen. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi mbok anak codot ndak seireng. Yang jenenge bermasyarakat kan mbok kan tanggane kepengin nyicipi Bu. Pancen mboten kula langgung mboten kula jaring telung wit niku kula joraken mawon. Temenan Bu tek tiliki nang CCTV ana ibu-ibu nganter putrane sekolah TK teng wingking gubuke kula. Kalau sonten TK teng wingking gubuke kula. Nganterakan putrane sekolah ngadeg nang wit kelengkeng karo ngomongke nggih. Pak Karwan, ramane yo jenenge Arwan. Pak Karwan, yang jenuh kelengkeng ini ya, dari semua dewek, ya. Anak maning, ibu hamil, nganterakan putrane, putra bajengnya sekolah TK, selama bocahnya sekolah, yang bagi ngantuk nangi kelengkeng. Pak Karwan, yang lagi ngidam keping kelengkengnya sampean. Yang jenuhnya melas karo jaring-jaring nang jero kandungan. Sering banget disalahgunakan hanya untuk bahasa ngidam. Ini menitai dan menengar ibu. Neng anak kayak ibu-ibu yang tekanan pengajian. Padahal kepating kerubut jaluk foto kan. Sing hamil pada ngomong jenyong ngidam banget mumpuni. Turunlah nyong kepingin foto kalau sampean. Ini jenengi bocah nang jero bayi orang ngerti foto Bu. Waduh neng. Semata mungkin iku tengwingking kubuke kula. Pak Karwan, nyong idam kepingin nyicipi kelengkengnya sampean gue. Dekes wadah aku gue. Jangan nyicipi segegem kan cukup. Nyicipi kalau gak kereset. Tapi memang sudah saya antisipasi. Pancen niku telungwit tidak saya tebaskan. Karena memang kangge tonggo paling mbok wonten sing badhe nyicipi ngono ora ning dadak izin wong pancen wis tak kula niataken sing akhire kula belajar malih mula diceritaku ya kudu dicrita gue ya Bu. Nah ya jane tukang ceramah ngomong ora karu-karuan buatnya. Oke. Karena memang dinten-dinten menika kula ngaos pengaosan sing akhire jeruk bayi pun nang wingking umal alhamdulillah kebrokan gudu-gudune luar biasa suarane kula ilang blas mboten wonten suarane biung kula ngepet jeruk bayi ramane nyong ngomong kue jeruknya diperes karo dicampuri kecap padahal kan iku obat watuk nggih Bu tapi kersane Gusti Allah mulai dikublek mbok karo ndong apa kuwi biung nyong tak inung ora langsung mari. Semua itu perlu proses, enggak harus langsung sedetik senyap iku mboten saged. Sing akhire kok sedawane mangkat saking yo di lokasi pengajian, kote sih khawatir Bu. Teng mobil perjalanan suarane kok tetep mboten wonten. Akhire jam 9 kurang seperempat pun hampir di kita lokasi, ramane nyong telepon. Assalamualaikum mumpuni lo jawab. Waalaikumsalam. Ih, mana suarane? Ya Allah, iya. Bukan karena jeruk bayinya, bukan karena kecapnya, bukan karena ramah biungnya kula, bukan karena donga bapak biungnya kula, tentu mergo rahmate Gusti Allah. Maka non sewu, dinten-dinten kepanggih kali tiang kakak. Sakjane kula niku kepingin banget ngaji niku caket kali ibu-ibu, ngaji sing kondisional, ngaji niku sing kirane tadi bermasyarakat atas zaman-zaman bien malih.
Saniki ngomong ke kudu ngati-hati bu. Mau saniki nonton HP, kesoting setitik kok ngomong salah, begeger kok bu. Mungkin saya itu. Dan saja nih nonton tukang sorting youtuber-youtuber niki. Isuk sore akan bangun nongol di pengetuk nak. Padahal belum nih buatan perintah. Buatan perintah belum nih buatan kenal buangnya siapa. Belum nih buatan jaluk duit. Walaupun gini sami nyoteng nih gue buatan izin. Orang izin bu. Mesan gawe ngerti wongnya. Plus live malih, live streaming. Live streaming, live Instagram. Ini kata sing komplain Facebook kali Instagram wonten sing adminnya niku gambar foto niku lo persis plek jiplek kali media sosialnya saya niku setiap pengajian niku live pada pembotongnya peng HP kulo ndak mengutus asisten saya live kok niku live sehingga niki akunnya mumpuni beneran atau tidak anggar pancen nyatir apik monggo go dagang sempak dagang panci sedetik mengeke bu kue mengatasnamakan nama saya mumpuni handaya yakti lo kan saya yang dirugikan saya gak minta pajak saya gak minta sepeser pun cuma tolonglah kalau mau live streaming ataupun apa yang izin disini jangan live streaming tanpa izin panitia kan yang undang dan yang bayari saya bu turahmi ya monggo izinnya kayak kali panitia dan tukang syuting kados niki mboten abrak-abrak seketek mengeke sing niki ya ketutupan ora bisa meriksa ibune maka saya ndak merasa terganggu cuma ya ayolah sedikit kewan sepatos saling bijaksana lah saling menjaga kula tah mboten duwe nama wong nyong bocah arep dicerkutaki ora apa-apa ngono karena gue ini tuh dan sebagainya monggo cuma non sebuk emang gue lah sarang-sarang singkirane ngomongin pro privacy-nya terganggu bu lah pengajian dina diturna youtuber harap ngomong kan buatan bebas kata harap ngomong masalah penting tapi agak disorting kelalenya kadang contoh gini non sewa ada Nahdlatul Ulama ada Muhammadiyah terkadang lagi ngaji karena wong NU pamane tapi ajeng bahas masalah bab golongan yang lain pamane nih mana tukang shooting kesoting sedikit kan ribut rame bahas wayang contoh pamane sajane wayang niku pamane wingi ditanggap anu nggih konsumsi keluarga tapi ternyata wonten youtuber wis siji ora dipasang teng YouTube dan tanpa izin sama sekali kan mboten gadah channel YouTube lho kok shooting wani wis ana-ana banget karena baik tampil isuk ternyata disana langsung nang YouTube umpamanya dan sebagainya ya kalau sisi positifnya niki syiar alasannya dakwah musyiarkan monggo tapi dengan bahasa yang indah dan jangan pakai bahasa-bahasa yang aneh-aneh apa mana nanti jodoh-jodoh kena ini itu dan lain-lain niku kan privasi saya niku akhirnya ganggu privasi sing akhirnya double fitnah yang macam-macam. Kalau tak buat enggak ada nama, kalau nggak buat terkenal nggak buat. Tapi ya tolonglah saya ketika yang rasanya kalau buat terganggu banget ketika ngaji dan lain-lain. Ngaji niku malah jadi curhat nih punya. Tapi ya apa pada panjenengan dados pirsa. Matur nuwun bu turah. Masih panjenengan dados kepanggih injang teng Kelapa Gading kula. Jarak 100 meter malah. Kan keranjingan mandel kayak ketok beribut padahal lau panitiane pun panggil kali kulo langsung jenengan nang Kelapa Gading kulon yang nyumbang nyampe ngatok jenengan sepeda protes gue anggap gue informasi orang tepat benda tengah perkara gitu dan niku langsung lah pamani nang YouTube kan orang genah bohongnya siapa tanggung jawab ora dan nyong kan tanggung jawab ye anu sana si nang morning nyong nang Kelapa Gading maka non saya sangat berarti tanggal pinter nih gue malah keluar dari ngertas tanggal
16. Dalam rangka apa nih, Bu? Operasinya musola, alhamdulillah luar biasa. Maka berarti tanggal 16 siang pagi apa malam? Mau jenang seperti disi jadwalnya ya. Om langsung update status niku nggih, masyaallah luar biasa. Terima kasih matur nuwun. Inilah warga masyarakat Mangon, orang-orang yang ahli ibadah. Tepuk tangan dulu dong buat warga Mangon iki luar biasa. Muka-muka jenengan ora bosan karo mumpuni njenengan ketemu teng Klabang Gading kurang nggih Bu nggih. Mudah-mudahan niki butuh rahmi diparingi sehat panjang umur, urip manfaat ingkang barokah, diparingi sehat walafiat, dijauhkan dari segala wabah musibah. Mas Bambang kalian barokahna diparingi sehat panjang umur, diparingi amanah momongan, diparingi sabar kang ditawakal. Kita semua dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Dados masyarakat ingkang ahlul ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Khusus menika samangke Pak Kiai kula nyuwun dipun pimpin doa, karena kula dereng wonten mimpin doa. Karena kula kasih santri, kula dereng saged mimpin doa. Kang kaping sepindah mangke mendoakan kalih sedaya warga masyarakat Mangon, kalian Butuh Rahmi, kalian Mas Bambang Mbak Tui, Mbak Tui, Mas Bambang Mbak Rohana, lan khusus kangge ibunipun Mbak Rohana, almarhumah Ibu Karitem binti Sanwardi, kang lembe dipun peringati 1000 hari wafatnya Ibu Karitem binti Sanwardi. Mudah-mudahan dipun paringi padang jembar kubure, dipun kampilakan hisabe, dipun panggilakan teng swarga nipun Allah. Amin Allahumma. Masun kanti sangat tertib rumiyin samangke doa Masun Romo Kiai kagem derek mengimami doa pengasan pinten menika kersane dalem nyuwun siadah doa lan kabarukan kalian para masyayikh wonten ing tlatah Randukan. Kaping sepindah matur sembah sanget Romo Kiai Haji Edi Sungkowo selaku MBC Kecamatan Langon hadir kanti langsung matur sembah sanget Kepala Desa matur sembah sanget kang sampun memberikan izin pengasan pinten menika Butuh Rahmi sah keluargi, hasdayi warga nambri nambiat wonten ing tlatah Randukan. Sakit bari doa mugi-mugi njenengan kondur, wilujeng widodo lir kali sakit sami kula menapa saged pinanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Saking kalau saya sedaya lepat bagi pangapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tipu imam kalian Romo Kiai Sumonggo. Sallu ala nabi.